Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Berbahagialah orang yang Allah berikan iman dalam hidupnya. Karena iman ini sangat luar biasa berharganya. Bahkan dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan satu orang yang beriman. Ya, saya ulangi, satu orang yang beriman di sisi Allah itu lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Makanya berbahagialah dan berbanggalah ibu dan bapak yang memiliki yang namanya iman. Kadang-kadang kalau di kampus ada anak mahasiswa bertanya, bagaimana mungkin satu amal orang yang beriman itu lebih baik daripada dunia? Saya langsung bukakan hadisnya. Saya sampaikan kalau menurut hadis Nabi, jangankan satu orang yang beriman, satu amal atau satu perbuatan orang yang beriman itu kadang-kadang jauh lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Bukan banyak, satu perbuatan orang beriman. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat dua rakaat sebelum subuh, kata Nabi, maka itu nilainya jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Makanya hadirin yang mulia, sewaktu Allah menciptakan dunia ini, sudah dianggap sempurna oleh Allah, diciptakan selama 6 hari, barulah diciptakan Adam alaihi salam. Jadi setelah dunia ini Allah ciptakan, baru Allah ciptakan Adam. Ketika Allah menciptakan Adam ini adalah satu orang beriman. Maka satu nilai orang beriman ini Adam itu lebih berharga dibanding dengan dunia. Begitu tingginya yang namanya orang yang beriman. Maka berbahagialah ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada rasa iman di dalam diri kita. Kita sangat mulia di sisi Allah. Hadirin jamaah subuh Masjid Aisyah Ar-Ridha yang saya muliakan. Mari kita lihat hadis-hadis yang lain. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang sholat Isya berjamaah, maka sebenarnya sama nilainya kalau dia sholat tahajud 1/2 malam. Jadi kalau kita sholat berjamaah Isya, kita sebenarnya sudah memperoleh 1/2 malam sholat tahajud. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi, maka seolah-olah atau dia mendapatkan pahala sama dengan kalau sholat tahajud sepanjang malam. Jadi dengan berjamaah saja, kita mendapatkan pahala yang demikian banyak, seperti sholat tahajud sepanjang malam. Alangkah berbahagianya ibu dan bapak yang pada malam hari ini, mulai tadi malam, sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, dan kemudian subuh berjamaah, alangkah luar biasanya pahala yang kita miliki. Apalagi kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Di mana dikatakan bahwa semua amalan sunat
di dalam bulan Ramadan itu diganjar, diberi pahala sebagai amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan semua amalan wajib di dalam bulan Ramadan itu diberikan pahala 70 kali lipat amalan wajib di luar bulan Ramadan. Jadi sholat sunat subuh kita tadi itu sama dengan nilainya sholat subuh. Dan sholat subuh kita sama nilainya dengan 70 sholat subuh di luar bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan amalia-amalia Ramadan, amal-amal di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita tadi malam tentang puasa, di mana kita sampaikan bahwa rukunnya hanya dua. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah imsak. Dan kita sudah pahami bahwa niat ini sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan di sini dari lihat keikhlasan seseorang. Perbuatan yang dikerjakan itu untuk apa? Betulkah karena Allah atau tidak? Tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Kita sudah sampaikan, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bergaul suami istri dengan sengaja, inilah yang membatalkan puasa. Namun hadirin yang mulia, yang banyak dilupakan orang itu adalah yang membatalkan pahala puasa. Atau paling sedikit mengurangi pahala puasa. Mari kita lihat bahwa makan, minum, bergaul suami istri ini itu adalah perbuatan yang halal. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, maka itu diharamkan. Dan haramnya bukan satu hari, 24 jam, tidak. Hanya diharamkan oleh Allah di waktu siang. Di waktu malam silakan Anda makan, silakan Anda minum, silakan Anda bercampur dengan suami istri di malam bulan suci Ramadan. Hadirin yang mulia, itu sesuatu yang halal tetapi diharamkan di dalam bulan Ramadan. Tetapi ada satu hal yang ini kurang kita perhatikan. Sesuatu yang di luar bulan Ramadan memang sudah haram. Maka di dalam bulan Ramadan itu keharamannya itu berlipat-lipat. Saya ulangi, ini penting, bahwa ada satu hal yang di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan memang itu sudah haram. Maka ketika masuk bulan Ramadan, maka itu pun juga lebih haram. Inilah yang disebut dengan larangan-larangan Allah. Maka hadirin yang mulia, di dalam bulan Ramadan ini namanya imsak, menahan. Menahan sesuatu daripada apa yang dilarang oleh Allah. Di situ sebenarnya intinya ini puasa. Bagaimana kita terbiasa untuk betul-betul di dalam bulan Ramadan ini meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah intinya agama. Jadi sebenarnya kalau kita pikir, agama ini sebenarnya untuk kita tujuannya baik. Apabila semua perintah-perintah Allah dikerjakan dengan ikhlas, dan semua larangan-larangan Allah ditinggalkan dengan penuh keikhlasan, maka dunia ini akan tenang, tidak ada susah, tidak ada gelisah. Coba kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak. Seandainya satu dunia ini orang sholat semuanya, orang puasa semuanya, orang jujur semuanya, pemimpinnya adil, masyarakatnya juga adil, kemudian tidak ada saling mendustai, maka kehidupan ini akan jadi baik. Pemimpin amanah, pedagang jujur, kemudian pemerintah adil, alangkah indahnya hidup ini.
Kemudian kalau larangan Allah ditinggalkan, tidak ada lagi orang berbohong, tidak ada lagi orang yang berjudi, tidak ada lagi orang yang mencuri, tidak ada lagi orang yang berzina, alangkah hidupnya, alangkah indahnya hidup ini. Jadi semua perintah Allah dan semua larangan Allah, kalau itu dikerjakan dan itu ditinggalkan, maka kehidupan ini akan jadi enak dan kita akan bahagia. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan bahwa Allah menurunkan ini agama agar manusia bahagia. Dan kuncinya kebahagiaan ketika perintah Allah semua dikerjakan dan larangan Allah semua ditinggalkan, alangkah indahnya hidup dalam masyarakat seperti itu. Dan ini bukan cerita. Masyarakat yang seperti ini pernah terjadi, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semua perintah Allah dikerja dan semua larangan Allah ditinggalkan. Apa yang terjadi? Maka lahirlah istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suatu masyarakat yang sangat luar biasa. Bahkan hadirin yang mulia, kalau kita buka sejarah, dulu di zaman Nabi, kalau ada orang dari luar kota, dari luar negeri, masuk ke Madinah, bisa dikata 3 hari di Madinah itu sudah beriman itu. Sudah langsung mengucapkan syahadat. Dalam satu hadis diceritakan, ada 3 orang yang datang ke Madinah. Dia mau tahu gimana sih hebatnya ini yang namanya Muhammad dan para sahabat. Begitu masuk ke Madinah, waktu itu sudah mungkin sudah agak siang-siang menjelang masuk waktu asar, dia sudah lapar. Ketika dia pergi makan, setelah dia makan, dia mau bayar. Orang-orang yang bikin warung pada waktu itu, dia bilang, "Tuang, tuang ini bukan penduduk Madinah kan? Tuang datang dari jauh. Maka tuang, selama 3 hari 3 malam, tuang bisa makan di mana saja dan tidak dibayar sama sekali." Kira-kira alangkah indahnya kehidupan kalau kita masuk ke satu daerah, kemudian kita makan selama 3 hari tidak dibayar, luar biasa. Dan itulah yang terjadi di masyarakat Madinah. Maka hadirin yang mulia, kemudian ketika datang ke masjid Nabi, dia mencari yang mana ini Nabi Muhammad ini. Karena Nabi Muhammad dengan para sahabat tidak ada bedanya. Pakaiannya hampir sama. Tidak ada yang menonjol bahwa ini Nabi atau tidak. Kecuali dari raut wajah Nabi yang sangat bercahaya. Nabi bercengkerama dengan sahabat. Tidak ada jarak di antara mereka. Dia bilang, "Begini kah raja kamu?" Dia bilang, "Bukan raja-raja dia. Dia adalah Rasul kami yang diutus untuk menciptakan kedamaian." Begitu bersahajanya Nabi tapi memancarkan cahaya kewibawaan. Maka hadirin yang dimuliakan, sebelum orang ini diajak untuk bersyahadat, langsung duduk di hadapan Nabi. Dia katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Inilah masyarakat Madinah, atau orang katakan sekarang masyarakat Madani, yang pernah hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, mari kita kembali kepada kajian awal kita tentang membatalkan pahala puasa. Yaitu sesuatu yang di luar bulan Ramadan memang sudah haram, maka di dalam bulan Ramadan itu lebih haram lagi. Seperti berdusta, menggunjing orang lain, berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Di luar bulan Ramadan sudah haram, maka di dalam bulan Ramadan itu lebih haram lagi. Nah, maka cobalah bapak-bapak dan ibu-ibu, coba praktekkan puasa seperti ini. Mulai hari ini, jangan melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak berdusta kita, tidak menggunjing kita, kita sibuk dengan zikir, kita sibuk dengan baca Quran, kita sibuk dengan membaca buku-buku agama. Satu hari bapak-bapak dan ibu betul-betul praktek, akan terasa nikmat dalam kehidupan rohani kita. Inilah sebenarnya yang dikehendaki dengan puasa. Intinya itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang memang di luar bulan Ramadan sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu kisah yang terjadi di zaman Nabi.
Ada diberitakan dua orang wanita, ini hampir-hampir dia meninggal dunia gara-gara puasa. Begitu bunyi hadisnya. Dia sangat kehausan, dia sangat menderita luar biasa. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan kata-kata. Dia hanya mengatakan, ini dua baskon atau dua mangkok, berikanlah kepada kedua wanita itu. Kemudian ketika sampai, nanti suruhlah wanita itu untuk memuntahkan apa yang ada dalam dirinya. Hadirin yang mulia, maka mangkok tadi atau baskon yang dibawa dari Nabi ini, begitu tiba di hadapan orang dua ini, kemudian disimpan di hadapannya, kemudian disuruh muntah sebagaimana apa yang dikatakan Nabi, maka tanpa terasa kedua perempuan ini mual-mual, dia punya perut luar biasa sakitnya, terasa mau muntah luar biasa. Ketika diberikan itu, maka muntahlah kedua perempuan ini. Maka ketika dia muntah, apa yang terjadi ibu dan bapak? Mengeluarkan darah-darah yang kotor, hitam, busuk, menyengat, tidak enak untuk dicium. Luar biasa busuknya. Kemudian itu tadi disampaikan kepada Nabi. Atau ada yang mengatakan dibawa kepada Nabi. Dia bilang inilah orang yang menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, tetapi memakan daging-daging saudaranya. Kenapa? Karena selama dia puasa, apa yang dikerjakan? Cerita saja keburukan orang lain. Bergibah tentang orang ini, orang itu, keburukan orang ini, keburukan orang sepanjang hari. Maka dirinya terasa sangat luar biasa laparnya. Sehingga hampir-hampir saja dia meninggal dunia, kata hadis, dalam hadis itu dikatakan. Karena dia memakan daging saudaranya tanpa dia sadari. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa kenapa aku menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Sama dengan seperti makan daging saudara kita. Maka inilah yang harus menjadi perhatian kita dalam bulan Ramadan ini. Bukan hanya meninggalkan yang halal, makan minum. Tetapi yang intinya meninggalkan segala sesuatu yang di luar bulan Ramadan memang sudah diharamkan. Maka di dalam bulan Ramadan itu lebih haram lagi. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini menyadarkan kita semua untuk menyibukkan diri dengan amalia Ramadan. Bikinlah suatu rencana. Dalam bulan Ramadan ini saya mau tarawih sempurna. Bulan Ramadan ini saya mau tahajud sempurna. Bulan Ramadan ini somoyu adduha, salat duha sempurna. Bulan Ramadan ini saya mau menamatkan Al-Quran paling sedikit satu kali dalam bulan Ramadan. Kalau kita berniat seperti ini berarti setiap hari kita baca satu juz. Dan itu mudah untuk kita kerjakan. Habis salat lohor 2 lembar, 4 halaman. Habis salat asar 2 lembar, 4 halaman. Isya, kemudian maghrib, malam, 4 halaman. Kemudian 4 lembar, dan setelah sholat subuh 2 lembar. Maka selalu hari, insya Allah kita akan menamatkan Al-Quran 1 juz dan 1 bulan 30 juz. Inilah metode sederhana untuk kita berlomba-lomba mengejar yang namanya pahala untuk mendapatkan keberkahan dalam bulan suci Ramadan. Inilah, ini hari pertama. Hari yang penuh dengan kehati-hatian. Karena kebiasaan-kebiasaan sebelum Ramadan kadang-kadang itu masih ada. Maka camkanlah baik-baik. Kalau perlu tulis di depan pintu sebelum keluar, saya puasa. Nah, sehingga akan tergambar bahwa kita puasa, tidak makan dan tidak minum. Terutama makan dan minum ini kadang-kadang kita lupa. Nah, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Sekali lagi selamat untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita sibuk dengan amalia-amalia Ramadan. Dan insya Allah kalau kita sibuk dengan amalia Ramadan, maka insya Allah semuanya, kita berharap semuanya, nanti kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.